Pada hari ini sumbangan RM500 untuk untuk 2,500 keluarga di Gaza berdasarkan yang Datuk Nizam tunjukkan. Jadi dalam keadaan sukar ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membantu mereka yang terjejas, dan saya harap usaha INIDT ini dapat membuka mata para-para usahawan di sana untuk tidak melupakan mereka yang memerlukan di luar sana. Saya berharap agar sumbangan ini meringankan beban penerima dan memberi sedikit harapan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan mereka. Semoga ia menjadi semua dorongan kepada semua untuk terus berusaha dan tidak berputus asa dalam menghadapi cabaran. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang ada pada hari ini, terutama sekali kepada pihak Yayasan Jiwa, Datuk Sri Khalid dan juga Datuk Sri Khalid. Datuk Sri berada di hadapan kita menggunakan majlis terusnya. Ketika itu saya juga jemput Datuk Sri Khalid dan juga Datuk Sri Samariza, Wan Masya, Wan Ebi dan juga Encik Dora Baby untuk sama-sama. Kita yang Baby juga tak ada yang memimpin untuk setiap tayangkan bersama-sama meneruskan sebab kita sekarang selepas setahun kita tak nak dunia senyap kan, dengan apa yang berlaku di Gaza dan dengan apa yang bercakap dengan kita bersama-sama lagi pada tahun ini mungkin lebih pertama sedikit daripada yang sebelum ini. Jadi kita nak mulakan majlis memberi sumbangan dulu. Ini apa yang sumbangan mungkin ada. Kita buat penyampaian simbolik hari ini dari Inayat Bakti kepada Yayasan Jiwa. Di hadapan kita adalah CEO dan Inayat Bakti dan juga Tuan Inayat Bakti. Dengan ini kita sempurnakan acara penyampaian sumbangan kepada Inayat Bakti kepada Yayasan Jiwa yang berjumlah RM500,000 sampaikan oleh Wan Bibi dan juga Fasha yang menjadi KMP pada Dr. Sri Sikina Muzah. Dan juga ada penyampaian untuk ini. Bunda jangan harap dia nak jauh. Okey, sebelum tu
saja sedikit berhati dan tapi ayah Isan juga nak sampaikan kepada Puan Nini, Puan Tasha, Puan Amy juga Cik Nani. Masuk dalam senarai janda dengan Nani. Jangan malu-malu, disediakan kat belakang sana pada meja lagi kepada yang berdiri itu.